Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Zul. Saat ini saya sedang berada di depan gerbang kantor kepolisian daerah Sulawesi Barat atau Polda Sulbar, di mana pada hari ini terpantau arus lalu lintas di Jalan Poros Mamuju Kaluku cukup kondusif. Cukup tenang ya, bagi para pengendara dihimbau agar tetap berhati-hati selama dalam perjalanan dan selalu mengingat keselamatan dengan menggunakan helm maupun sabuk pengaman bagi pengendara roda depan. Bagi kepada Tribuners sekalian yang baru bergabung, disampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan gerbang Polda Sulawesi Barat, di mana terpantau arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup kondusif dan cukup tenang, Tribuners. Selalu diingatkan kepada para pengendara sepeda motor maupun para pengendara mobil agar tetap berhati-hati selama berkendara. Perhatikan jalanan Anda dan juga tetap gunakan helm dan sabuk pengaman. Lagi diingatkan Tribuners kepada para pengendara sekalian, baik sepeda motor maupun mobil, agar tetap berhati-hati selama dalam perjalanan selama bekerja di hari Senin 10 Juli 2023 ini, agar tetap menggunakan helm bagi pengendara motor dan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Ya, baiklah Tribuners, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tetap jaga keselamatan Anda, tetap gunakan sabuk pengaman bagi para pengendara roda 2 maupun roda 4 di wilayah Jalan Trans Sulawesi Barat, dari Polewali Mandar sampai ke Pasangkayu. Tetap jaga keselamatan Anda dengan helm dan sabuk pengaman. Terima kasih dan selamat beraktivitas.